Meski sedang bertugas di daerah rawan konflik, tepatnya di kota Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, suasana Natal disambut personil Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrat dengan penuh kekeluargaan dan sukacita. Personil Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrat yang bersuka cita merayakan Natal bersama dengan masyarakat Kenyam di gereja sekitar pos Satgas. Dan Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrat, Letkol Infantri Subandi, mengatakan momen Natal tak hanya dirayakan oleh personil yang beragama Nasrani saja. Namun semangat kebersamaan, sukacita, kekeluargaan juga digelar oleh seluruh pasukan Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrat di wilayah Kabupaten Duga. Berbagai kegiatan yang digelar sebagai wujud TNI hadir di daerah pedalaman Papua dengan penuh cinta kasih, membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua. Dalam kegiatan Natal juga diserahkan bantuan dari Pangkostrat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustofa berupa Alkitab sebanyak 400 buah untuk jemaat gereja di sekitar pos Satgas. Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrat juga membagikan berkat Natal untuk masyarakat. Puji Tuhan, pada hari ini kami dapat beribadah, merayakan Natal di gereja. Kiranya keluarga kita yang ada di rumah selalu disertai dan dilindungi dan kepada Tuhan. Shalom, itu aja kegiatan kami pada malam ini. 411. Terima kasih sebagai Natal hari ini, begitulah berkat berikan kami baik Alkitab, baik pohon Natal dan semua yang bapak-bapak memberikan kami. Kami tidak membalas apapun, tapi Tuhan yang balas. Tuhan yang pimpin pertolongan dalam tugas dan tanggung jawab abdi, di mana sebagai TNI Tuhan lindungi dan pimpin pertolongan. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan.